nggak tahu nih gimana kabar yang Mas Alibata, terus kenapa Mas Alibata nggak ngupload lagi video di YouTube. Dahsyat my friends, bikin cover lagu terus diupload sama Living Legend, Brian May, Herman Lee, gitarisnya Dragon Force. Halo my friend, assalamualaikum. Apa kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat ya my friends. Ketemu lagi nih sama Papa Rockstar. My friends, kali ini gue mau ngomongin lagi tentang Mas Alibata. Jadi sebenarnya gini my friends, gue ini nggak tahu nih gimana kabarnya Mas Alibata, terus kenapa Mas Alibata nggak ngupload lagi video di YouTube. Gue nggak tahu karena belum tahu atau belum dengar ya info terupdate soal Mas Alibata. Karena Mas Alibata ini terakhir mengupload video di YouTube sekitar 3 minggu yang lalu kalau nggak salah. Tepatnya di ini, di video yang judulnya ini Balinese Instrumen Solo Gitar. Jadi video Balinese ini diupload 3 minggu yang lalu ya, sekitar 3 minggu yang lalu, pada tanggal 9 Oktober 2020. Dan abis itu tuh gak ada Mas Alib gak ngupload video lagi my friends. Dan kemarin tuh gue iseng nih buka-buka channelnya Mas Alibata. Jadi gue liatin tuh video-video dari atas sampai bawah, gue liatin dan gue iseng-iseng bikin rangkuman nih my friends. Jadi gue ngerangkum ada 3 video yang apa ya, yang paling populer atau paling banyak viewernya di channelnya Mas Alibata my friends. Dan gue udah bikin catatannya nih, jadi ntar sambil baca ya catatan gue ya. Nah, oke, kita langsung aja ke video yang nomor 3 ini my friends. Dan video nomor 3 ini ada video dari Mas Alibata yang judulnya Insyaallah Maher Zain cover fingerstyle. Dan video ini diupload sama Mas Alibata pada tanggal 6 April 2020. Nah, ini videonya yang ini nih. Dan sampai saat ini udah dilihat sebanyak 5.700.000-an my friends. Jadi udah 5 juta lebih ya. Mungkin gue kasih cuplikannya nih, video insyaallah. Ini cuplikannya nih. Itu video terpopuler nomor 3 di channelnya Mas Alibata, ada Insyaallah Maher Zain cover fingerstyle. Nah, kita lanjut nih yang nomor 2 my friends. Jadi di nomor 2 ini ada videonya Mas Alibata dengan judul Queen Bohemian Rhapsody fingerstyle cover. Video ini diupload sama Mas Alibata pada tanggal 3 Juli 2019. Dan sejauh ini udah dilihat sebanyak 7.300.000-an my friends. Dan videonya yang ini nih. Dan video ini juga menurut gua fenomenal ya, karena video ini pernah diupload sama Brian May di Facebook fanspage-nya Brian May, gitarisnya Queen. Kan dahsyat my friends, bikin cover lagu terus diupload sama Living Legend, Brian May. Dan apa ya, memang keren sih coveran Mas Alib di videonya Bohemian Rhapsody ini. Ini nih gue kasih cuplikannya juga nih biar ingat lagi nih. Sika.
Queen Bohemian Rhapsody fingerstyle cover, video terpopuler nomor 2 di channelnya Mas Ali Bata. Kita lanjut ke nomor 1 my friends, dan ini videonya apa ya, unik juga. Kalau tadi kan di insyaallahnya Maher Zain, Mas Alip tuh pakai kalau nggak salah Dot Bayi deh buat nambahin instrumennya. Nah di video ini Mas Alip pakai apa namanya, suling ya, yang biasanya dipakai buat anak sekolah tuh loh, suling ya, suling namanya kalau nggak salah. Nah di video yang nomor 1 ini my friends ada judulnya My Heart Will Go On Celine Dion fingerstyle cover, dan video ini udah dilihat sebanyak 9.100.000-an my friends. Dan ini yang paling populer atau paling banyak viewersnya di channelnya Mas Ali Bata, video yang ini nih. Nah video ini diupload sama Mas Ali Bata pada tanggal 25 Oktober 2019. Bahkan di video ini ya, kalau nggak bukan di video ini, bahkan tentang video ini pernah dibikin reactionnya sama Herman Lee, gitarisnya Dragon Force. Keren ya my friends. Jadi banyak legenda-legenda atau superhero gua nih, gitar-gitar itu yang mereaksi tentang karya-karya Mas Alip. Ini gila my friends. Ini gue kasih cuplikannya nih, My Heart Will Go On Celine Dion fingerstyle cover. Will Go On Celine Dion fingerstyle cover. Nah itu my friends, rangkuman gua tentang 3 videonya Mas Ali Bata yang paling populer atau paling banyak viewersnya. Jadi tadi ada yang nomor 3 ada Insya Allah Maher Zain, kemudian nomor 2 ada Queen Bohemian Rhapsody, lalu yang nomor 1 atau yang paling populer paling banyak viewersnya ada Celine Dion My Heart Will Go On fingerstyle cover by Ali Bata. Nah, ya mudah-mudahan my friends, rangkuman gue tadi bisa apa ya, mengobatin sedikit rasa rindu kita semua kepada Mas Ali Bata, karena udah hampir sebulan Mas Ali Bata nggak upload video lagi di YouTube, ya kan my friends. Jadi apa ya, ya mungkin bisa jadi obat rindu lah sama Mas Ali Bata. Dan ya mudah-mudahan Mas Ali Bata dan keluarga selalu sehat walafiat, agar tetap terus semangat dan tetap terus berkarya dan mau mengupload video lagi ke YouTube my friends, ya kan my friends. Dan ya mudah-mudahan sih omong kosong gue ini juga bermanfaat atau berguna buat my friends semua. Dan apa ya, ya kita doakan aja lah Mas Alip Bata sekeluarga agar tetap sehat dan selalu berkarya dan menghasilkan karya-karya yang menginspirasi buat kita semua my friends. Oke okay, my friends, mungkin segini dulu omong kosong gua kali ini tentang apa ya, tentang apa kabar Mas Ali Bata ya. Dan ya sampai ketemu di omong kosong berikutnya, tetap sehat, tetap semangat, dan sukses selalu. Bye bye, assalamualaikum.